Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya akan menerapkan kembali tilang uji emisi dengan besaran denda Rp500.000 untuk mobil dan Rp250.000 untuk motor. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini maksudnya kan baik. Ya, sekarang sudah mulai mengerti ya, bahwa sebuah hukuman atau penalti atau tilang itu harus memenuhi syarat, antara lain penalti atau denda itu harus secara ekonomi itu merugikan yang kena. Kenapa itu harus dilakukan? Karena pemerintah itu sudah menyediakan tempat-tempat untuk uji emisi. Orang lain itu yang sakit ya, kena gas itu, sehingga polusi di Jakarta tuh termasuk papan atas di seluruh dunia ya. Udah digratisin gak mau, tetap melanggar. Lah ini harus didenda Rp250.000 supaya dia jangan berani-berani lagi melanggar.